Masa ketiga. Ketiga. Arum datang bersedia. Ari. Oke. Baik pahlawan hero. Selamat tinggi masuk. Ya, ada macam-macam. Oke, mantap betul. Ari namanya. Gasing. Gasing terbuat dari kayu pilihan, seperti kayu asam, parewala, kayu hitam atau iboni, kayu besi atau kaluju, kayu sampi, kayu aci-aci. Gasing adalah permainan turun-temurun dan disukai oleh suku Bugis, terutama daerah Ulu Siderap. Menurut sumber, gasing awal mulanya permainan ketika menunggu gembalanya di hutan, sebagai pengisi waktu menunggu senja. Namun dengan majunya peradaban di daerah tersebut, menjadi sebuah permainan yang disukai bukan hanya kaula muda tetapi orang tua. Sehingga diperlombakan antar klub, jumlah pemain 5 orang. Setiap regu, satu babak permainan jumlah yang main 10 orang. Cara bermain, regu pertama memasang gasingnya di tempat yang disediakan. Dan lawannya diberi kesempatan untuk melempar gasing tersebut. Apabila lemparannya mengenai gasing dan terlempar dari tempatnya kalah 1 poin dan begitu seterusnya, kemudian regu kedua diberi kesempatan yang sama. Dalam satu permainan diberi kesempatan 3 kali melempar dan 3 kali pemasang. Gasing lebih disukai dimainkan pada malam hari sebagai sarana hiburan rakyat juga olahraga. Permainan gasing butuh keterampilan atau skill mumpuni. Karena pada saat memasang dan dilempar harus tepat di tempat yang telah disediakan oleh panitia perlombaan. Gasing, ajang silaturahmi antar warga, yang mana dengan mudah terkumpul baik penonton maupun pemain dan tanpa komando langsung membludak. Harapan ke depan, gasing menjadi suatu perlombaan yang bisa diperlombakan di ajang daerah, nasional, maupun internasional. Pemain dikatakan tangguh ketika mampu memasang gasingnya di tempat yang disediakan maupun mampu melempar tepat sasaran. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Yeah.
as DJ. Sorry as DJ. Terima kedua. Jangan lagi. Sorry as DJ. Sorry as DJ.